Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting? Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tamatlah riwayat Ayu Ting Ting. Biasanya cuek, Nisha dan Syahnaz Sadiqah mendadak sindir soal sosok wanita pengganggu. Isu perselingkuhan antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting memang tak habisnya untuk dibahas. Padahal kabar itu sudah lama sekali heboh, tapi netizen tetap masih penasaran dengan kisah lanjutannya. Apalagi sekarang hubungan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting terlihat renggang. Belum lagi, momen-momen saat Nagita Slavina cuek pada Ayu Ting Ting seolah tak ada orang di sana. Tak cuma sikap Nagita Slavina yang jadi sorotan, sikap Syahnaz dan Nisha Ahmad pun tak lepas dari perhatian netizen. Sebagai adik dari Raffi Ahmad, Syahnaz dan Nisha sebenarnya adalah saksi kunci dari isu perselingkuhan Sultan Andara dan Ayu Ting Ting. Tapi sebagai saksi kunci, dua wanita kesayangan Raffi Ahmad ini memilih bungkam dari dulu. Sampai akhirnya keduanya mendadak singgung soal cewek gatal. Awalnya Syahnaz Sadiqah dan Nisha Ahmad ini membuat video TikTok untuk mengisi waktu luang. Tapi setelah dilihat dan didengarkan banyak orang, konten adik Raffi Ahmad ini malah mirip seperti sindiran. Konten sindiran itu bahkan pas situasinya seperti dulu saat Ayu Ting Ting yang mencoba merebut Raffi dari Nagita Slavina. Secara bergantian Syahnaz dan Nisha mendaping suara. Sontak banyak yang menganggap bahwa yang dimaksud dua adik Raffi Ahmad ini adalah Ayu Ting Ting. Karena dulu isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting sangatlah santer terdengar. Bahkan banyak yang sudah bersaksi kalau Raffi sempat berlibur bersama ke Belanda bareng janda asal Depok itu. Video TikTok Syahnaz dan Nisha pun langsung tuai komentar dari para netizen. Harusnya si Ayu Ting Ting tersinggung, tulis akun Gilby. Sindir keras nih bos, kena mental, tulis akun lainnya. Dia gak ngomong gue yang seneng, WKWKWK, tulis akun Ulows. Lihat nih buat elu blay, tulis netizen lainnya. Secara tidak langsung nyindir sebelah Yate, tulis akun netizen lainnya. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.